Ekspor Malaysia yang melonjak sebanyak 32.5% pada Mei tahun ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak Mac 2010. Afin Huang Capital dalam nota kajiannya berkata, kadar ekspor ini juga melepasi jangkaan pasaran pada 23.4%. Firma penyelidikan itu yakin pertumbuhan ekspor Malaysia berterusan tahun ini disokong permintaan kukuh bagi produk elektronik dan China dari China serta jualan semikonduktor global yang lebih tinggi. Ekspor ke China pada Mei 2017 melonjak 50.6%, manakala ekspor ke negara-negara ASEAN meningkat dengan ketara pada 33.7% tahun ke tahun. Berdasarkan keluaran dalam negara kasar, KDNK, mengikut komponen perbelanjaan, Afin Huang Capital meramalkan ekspor barangan dan perkhidmatan berkembang 7% tahun ini berbanding rekod tahun lalu pada 1.1%. Bagi tempoh 5 bulan pertama 2017, ekspor kasar berkembang sebanyak 23.4%, manakala import 27.7%.